Istri dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratia, menyatakan akan kembali ke Indonesia. Meskipun proses pencarian putra sulung mereka, Emil dan Mumtaz, yang hilang di Sungai Areswis masih berlangsung. Kepulangan Atalia tersebut pun diungkapkannya ke publik lewat unggahan media sosial Instagram. "Ril, Mama pulang dulu ke Indonesia ya," kata Atalia di akun Instagramnya. "Di sini di Sungai Are yang luar biasa indah dan cantik ini, Mama lepaskan kamu. Untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat," imbuhnya. Doa terbaik Mama dalam setiap helaan nafas. Dalam unggahannya tersebut, Atalia pun menyerahkan nasib putra sulungnya tersebut kepada Allah. Menurutnya, dimanapun Eril saat ini, dia akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus. "Mama titipan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya Allah SWT, dimanapun kamu berada," ujar Atalia, istri Ridwan Kamil. Sebagai informasi, proses pencarian Eril sudah dilakukan setidaknya selama sepekan akan 7 hari dan belum membuahkan hasil hingga berita ini ditulis. Eril sudah kalah berenang di Sungai Are Kota Bern, Swiss pada Kamis. Waktu setempat dikabarkan terseret arus sungai yang cukup deras. Hingga 7 hari tim SAR terjun ke lapangan, pencarian Eril belum membuahkan hasil. Meski demikian, KBRI Bern dan kepolisian Swiss terus mengupayakan untuk melakukan operasi pencarian Eril. Saat mendengar kabar Eril hilang terseret arus, Ridwan Kamil yang sedang kunjungan kerja di London, Inggris pun segera terbang ke Swiss dan mengikuti proses pencarian di sana. Kini, Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, pulang ke Indonesia.